Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di Jakarta, di luar Jakarta, dimanapun berada. Marilah kita rayakan dan renungkan penyertaan Tuhan Allah kepada kita, umat kesayangannya, yang telah dinyatakannya sejak penciptaan sampai dengan hari ini. Marilah kita melupakan, membuang segala hal-hal yang akan mengganggu pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita dapat dilaksanakan dengan suatu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin, amin. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Bapak Ibu, hari ini kita memasuki Minggu Trinitas. Karena itu seluruh umat Tuhan diajak untuk merenungkan karya Allah Trinitas yang nyata dalam kehidupan setiap orang percaya. Dialah Allah yang tidak pernah lalai memperhatikan kehidupan kita. Ia mencipta semesta, mengerjakan karya penyelamatan, menolong umatnya dalam melewati pergumulan kehidupan. Inilah hidup dalam kasih Allah Trinitas. Demikianlah tema khotbah yang akan diuraikan bagi kita semua dengan berdasarkan pada kebenaran firman Tuhan yang tertulis di kitab Yesaya pasal 6 ayat 7 sampai dengan 8 yang berbunyi demikian. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Pujian KPPK 391. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur ketiganya yang esa.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa untuk mensyukuri penyertaan-Nya sambil kita memeriksa gaya hidup dan tutur kata kita sebagai orang percaya akan penyertaan Allah Trinitas. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, di dalam krisis dan masa sulit akibat pandemi COVID-19 yang sedang kami jalani, kami bersyukur sebab Engkau tetap menyertai kami sebagai Sang Pencipta dan memberikan semangat untuk menjalani kehidupan di tengah pergumulan melawan pandemi COVID-19. Ya Tuhan, ampunilah kami jika kami mengeluh seolah Engkau tidak pernah hadir, padahal Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami lebih bersandar pada pengertian diri kami sendiri, sehingga kami lupa akan penyertaan-Mu. Kami tidak peduli terhadap alam dan ciptaan yang lain, hikmat ilahi yang Tuhan sediakan untuk kelangsungan hidup kami. Kasihanilah kami ya Tuhan menurut kasih setia-Mu. Perbaharuilah hidup kami dari hidup yang lama, yang penuh dosa, ke dalam hidup baru, ke dalam ketaatan kepada Kristus, agar kami dapat melihat kerajaan Allah, menerima hidup kekal dan karya keselamatan melalui Yesus Kristus. Ampunilah kami ya Tuhan akan kelalaian kami. Di dalam nama penyelamat kami, Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Bagi setiap kita yang mengaku dosa di hadapan Tuhan, mari dengarkanlah berita anugerah pengampunan dari Tuhan, diambil dari surat Roma 8 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan besertamu. Mari kita memberikan salam damai satu dengan yang lainnya. Damai Tuhan besertamu. Firman Tuhan pagi hari ini akan diberitakan oleh Evangelis Hanky Vitro. Sebelumnya mari kita menaikkan satu pujian. Allah mengasihi dunia. Allah kasih akan manusia hingga dikaruniakan anak-Nya agar yang percaya jangan binasa tapi beroleh hidup yang kekal. 神爱世人，甚至将他的独生爱子赐给他们。
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur di tengah-tengah seluruh situasi seperti ini, kami masih punya kesempatan beribadah kepada Tuhan. Biarlah kesempatan seperti ini, Tuhan, membawa kami tetap boleh mengalami Tuhan, menikmati Tuhan secara pribadi. Kami memuji-muji Tuhan, kami menyembah Tuhan. Dan sekarang waktunya, Tuhan, kami ingin bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang hadir di dalam hati setiap kami. Engkau Tuhan yang berbicara kepada kami secara pribadi, satu demi satu, dimanapun kami berada ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu sendiri yang berkata-kata kepada setiap kami, firman-Mu Tuhan yang berbicara kepada setiap kami. Engkaulah Allah kami yang berfirman. Engkau juga Allah kami yang menjelaskan firman-Mu, supaya kami boleh mengerti firman-Mu, dan kami melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Bapa, urapilah setiap kami, baik yang berbicara, yang mendengarkan, semua kami di dalam anugerah, di dalam pertolongan Tuhan sendiri. Kami serahkan seluruh waktu-waktu ini dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka kitab kita dari Yohanes pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang ke-17. Yohanes pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ke-17 di tengah-tengah tema hidup dalam kasih Allah Trinitas. Yohanes 3 ayat 1 sampai 17, demikian firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Nah, saudara, kenapa Nikodemus datang kepada Yesus pada malam hari? Kemungkinan besar karena dia tidak ingin diketahui oleh orang lain. Siapa dia? Nikodemus adalah seorang Farisi, seorang pemimpin agama Yahudi. Jadi saudara bisa bayangkan, seorang pemimpin agama lain hari ini sedang mendatangi seorang pendeta lalu berbicara secara pribadi. Maka Nikodemus memilih malam hari dan dia menyapa Yesus dengan kata Rabi, artinya guru. Kita lanjutkan ayat ketiga. Ketika Nikodemus bertanya seperti itu, lalu Yesus menjawab ayat ketiga, katanya begini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara, Yesus langsung fokus kepada Nikodemus, karena Nikodemus bukan orang yang tidak mengerti tentang apa itu agama. Sangat berbeda cara Yesus waktu berbicara kepada perempuan Samaria yang mengambil air di sumur. Yesus mengerti betul konteksnya dengan siapa dia berbicara, dia langsung masuk kepada topik utama yang dibutuhkan. Ayat keempat, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Saudara, betapa polosnya Nikodemus, seolah-olah dia merasa bahwa Yesus minta supaya dia masuk kembali ke dalam rahim orang tuanya untuk dilahirkan kembali. Tentu saja bukan itu. Tapi ajaibnya Yesus tidak menertawakan, tidak memarahi. Ayat kelima, Yesus melanjutkan. Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu,
kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi, engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Yesus memilih untuk tidak menertawakan, tidak marah, tapi Yesus mengerti kebutuhan Nikodemus dan menjelaskan lebih detail kepada Nikodemus. Sudah entah berapa kali kita punya kesempatan sebetulnya untuk menjelaskan kebenaran, tetapi kita memulai dengan sebuah kesalahan. Ketika orang bingung, kita menertawakan, kita bukan menjelaskan. Bukan dengan hati yang berbelas kasihan menjelaskan, tetapi kita sendiri yang merusaknya dengan marah-marah dan sebagainya. Ayat 9. Saudara Nikodemus menjawab begini katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Saudara, pertanyaan ini mengindikasikan bahwa Nikodemus mulai masuk ke dalam sebuah kesadaran dan pengertian tentang apa yang Yesus sampaikan. Maka muncul pertanyaan, refleksi. Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Nikodemus mulai pelan-pelan mengerti maksud Yesus dan mulai merendahkan diri untuk bertanya lebih banyak, lebih dalam. Lalu Yesus berkata begini, ayat 10. Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat 16, ayat hafalan kita selama ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab apa? Ayat 17, ayat terakhir. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Saudara, saking seringnya kita menghafalkan ayat 16, kita lupa konteksnya di mana ayat ini diucapkan Yesus. Sejujur saja, kalau kita tidak membaca dari awal, kita bisa tidak sadar bahwa kalimat ini bukan sedang diucapkan sebagai sebuah ayat hafalan. Kalimat ini adalah sebuah kalimat yang sedang diucapkan kepada satu orang saja. Satu pribadi yang namanya Nikodemus, seorang ahli Farisi, orang Farisi. Sangat berbeda. Yesus tidak mengucapkan kalimat ini kepada perempuan Samaria. Yesus tidak mengucapkan kalimat ini kepada Zakheus. Yesus tidak mengucapkan kalimat ini kepada para murid-murid waktu dia panggil untuk ikut dia. Saudara, pelajari bagaimana Yesus mencintai orang, mencintai setiap orang secara pribadi karena dia mengenal kebutuhan yang paling dalam. Dan Yesus menyatakan cintanya dengan seluruh keberadaannya. Allah yang datang menjadi manusia dan mengenal siapa Nikodemus. Dan kepada Nikodemuslah kalimat ini pertama kali diucapkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Siapa orang kali pertama dengar kalimat itu? Nikodemus. Bukan Zakheus. Bukan perempuan Samaria.
bukan Petrus, dan bukan siapapun. Siapa? Nikodemus. Seorang Farisi yang mau mendatangi Yesus pada malam hari. Dan dialah orang pertama yang mendengar kalimat yang sekarang kita jadikan ayat hafalan bertahun-tahun. Mulai dari sekolah minggu sampai kepada lansia. Tapi kalau kita kembali ke konteksnya, saudara. Kalimat Yesus sangat pribadi. Hanya untuk Nikodemus. Karena Nikodemus tidak mengerti. Bagaimana mungkin saya seorang Farisi yang selama ini berusaha berbuat ini, berusaha berbuat itu, berjuang untuk mendapatkan surga. Saudara, betapa Nikodemus sedang mewakili banyak orang yang merasa perlu melakukan ini, melakukan itu, supaya bisa mendapatkan perkenanan Allah. Allah seperti Allah yang sedemikian sedang melihat, menguji, lalu tikmak, tikmak, tikmak. Tidak, saudara, tidak. Yesus mau berkata kepada Nikodemus, kali pertama sekali kalimat ini Yesus berkata, no Nikodemus. Karena kamu terbiasa sebagai seorang Farisi, kamu memaksa dirimu, kamu berjuang untuk mendapatkan semua itu. Maka saya berkata kepadamu, tidak. Tidak seperti itu. Tetapi karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Allah secara aktif telah memutuskan. Allah secara aktif telah memutuskan untuk mengaruniakan anaknya. Memberikan anaknya yang tunggal itu. Allah berinisiatif untuk mencintaimu, Nikodemus. Ketika engkau salah mengerti sekalipun, Allah tetap mencintaimu. Ketika engkau belum mengerti sekalipun, Allah telah mencintaimu. Saudara, hari ini kalau di antara kita masih ada yang berjuang untuk memperoleh keselamatan, kita hampir sama seperti orang Farisi. Kita berusaha berbuat baik, memberikan persembahan, datang ke gereja, tapi ternyata hanya demi mendapatkan keselamatan. Sesungguhnya kita hampir sama dengan Nikodemus. Maka Yesus perlu menegaskan bahwa bukan. Allah kita bukan Allah yang harus kita berusaha, berjuang supaya dia berkenan. Tidak. Tidak. Kasih Allah dicurahkan kepada setiap orang yang membutuhkan anugerah itu. Termasuk Nikodemus, termasuk saudara dan saya. Maka Yesus menegaskan kepada Nikodemus, kali pertama, orang pertama yang mendengarkan. Saudara, renungkan dan bayangkan situasi ini. Saya baca sekali lagi, karena kita kadang-kadang suka lupa di mana konteks ayat ini dibacakan. Saya bacakan sekali lagi. Bagian yang paling pertama untuk perenungan kita hari ini. Saudara, bayangkan kita seperti Nikodemus yang tengah malam hari, lalu takut kelihatan siapapun, dan seperti sekarang situasi pandemi memaksa kita beribadah sendirian. Apapun keberadaan kita, hari ini mungkin saudara bergumul tentang apapun. Saudara mulai kecewa, terpuruk, dan kebingungan, dan apapun. Saudara mulai patah hati dengan Tuhan, atau patah hati dengan keadaan. Saudara sedang dalam keadaan yang sangat depresi, sangat gelap. Yesus pada malam itu berkata kepada Nikodemus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. So, saya mengajak kita berhenti sebentar untuk berdoa, untuk merenungkan firman Tuhan ini secara pribadi. Sungguh-sungguh.
Sudah betapa banyak orang Kristen yang kita juga tidak sadari. Saking kita sudah terlalu lama ikut Tuhan Yesus, kita lupa bahwa kali pertama pengalaman kita dengan Yesus seperti apa? Seperti apa pengalaman pertama saudara dengan Yesus? Nikodemus punya pengalaman pribadi. Saudara punya pengalaman pribadi. Saya punya pengalaman pribadi. Nah, saudara, kalau saya lahir dari keluarga yang bukan Kristen, ya, saudara, ya. Orang tua saya tidak mengenal Tuhan Yesus. Mereka punya agama yang lain. Ya, kami semua anak-anak lahir di dalam keluarga juga seperti itu. Keluarga yang tidak pernah ke gereja, karena memang keluarga kami bukan keluarga Kristen, saudara, ya. Orang tua kami juga nggak terlalu lah, menurut saya nggak terlalu beribadah bagaimana kepada Tuhan atau agamanya atau apapun. Jadi kami tumbuh besar sedemikian rupa dengan sebuah keyakinan bahwa hidup itu yang paling penting adalah uang. Money is everything. Sejujur saja, saya tumbuh dari kecil, apa yang paling saya cari dalam dunia ini, cari uang. Cari uang. Karena orang tua saya bilang, pokoknya ya, kalau nanti udah gede ya, yang paling penting punya banyak apa? Banyak uang. Terus sama satu kalimat yang sangat fantastis sekali, tapi saat itu kan saya percaya, karena uang bisa membeli apapun. Setelah hari ini kita tahu faktanya, tidak. Uang sebanyak apapun, ternyata tidak bisa sanggup menyembuhkan orang yang terkena penyakit tertentu yang hari ini sedang melanda di mana-mana. Virus corona tidak memilih orang yang kaya nggak kena, orang yang miskin yang kena. Enggak, saudara. Enggak. Bahkan beberapa pemimpin-pemimpin negara, orang-orang yang punya jabatan tinggi, orang yang punya banyak uang, saudara, dinyatakan pernah positif terhadap COVID ini. Tetapi saya tumbuh besar dalam keluarga yang berkata bahwa uang segala-galanya. Nah, saya nggak tahu saudara bagaimana. Tetapi kalau saya, berarti saya bukan orang Farisi. Dalam bahasa saya, saudara, saya bukan orang Farisi. Saya orang yang materialisme, saudara, ya. Yang merasa duit segala-galanya, uang segala-galanya. Sehingga dalam hidup saya mencari uang, mengejar uang. Apa yang paling penting? Uang. Apapun yang saya lakukan demi apa? Demi uang, dan seterusnya. Tetapi kalau kita kembali kepada Nikodemus, mungkin bukan uang. Kalau kita tanya Nikodemus apa yang paling penting, mungkin bagi dia pengabdian kepada Allah. Dia lebih mulia daripada saya, kalau mau jujur. Iya dong. Dia berusaha berbuat baik, berbuat ini, berbuat itu, dan sebagainya. Bukan ke agama-agama, orang-orang beragama, berusaha ini dan itu. Agama lain seperti itu. Tetapi kalau hari ini kita beribadah kepada Tuhan, lalu kita bertanya pada diri kita kalau boleh jujur, apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan menikmati Kristus, atau kita hanya punya label agama Kristen? Kalau kita hanya punya label agama Kristen, saudara, tidak ada bedanya. Karena kita tanpa sadar, kebaktian supaya Tuhan senang. Kasih persembahan supaya Tuhan senang. Lakukan hal yang baik supaya Tuhan senang. Tidak, saudara. Tidak. Yesus berkata kepada Nikodemus, yang kedua, perenungan kita hari ini adalah ketika Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah, ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk apa? Bukan untuk menghakimi, melainkan untuk apa? Untuk menyelamatkan dunia ini. Untuk menyelamatkan kamu, Nikodemus. Untuk menyelamatkan saudara yang sekarang sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Untuk menyelamatkan saya. Untuk menyelamatkan setiap orang yang sedang putus asa dan kehilangan harapan. Untuk menyelamatkan setiap orang yang merasa terbuang dari keluarganya. Untuk menyelamatkan setiap orang yang merasa tidak sanggup lagi mengatasi kecanduannya. Allah mengutus anaknya
untuk menyelamatkan kita dari kecanduan kita, dari keterpurukan kita, dari rendah diri kita, dan keputusasaan dari depresi yang mendalam. Allah utus Yesus anaknya untuk menyelamatkan kita, saudara. Bagaimana dengan saudara dan saya? Nah, saudara, saya mengajak setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, dimanapun saudara berada saat ini, kalau saudara belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari berdoa, undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu. Dan Alkitab menarik sekali, tidak menceritakan respons Nikodemus terlalu jelas, tetapi Alkitab masih punya dua cerita tentang Nikodemus. Saudara, mari kita buka Alkitab kita sebentar di Yohanes pasal yang ke-7. Saudara, cerita ini kita tidak tahu bagaimana akhirnya Nikodemus setelah berjumpa Yesus. Kita nggak tahu, saudara. Seperti sebuah perjalanan rahasia dengan Tuhan. Seperti sebuah relasi rahasia dengan Tuhan Yesus. Tetapi kalau saudara buka Yohanes pasal ke-7, saudara bertemu dengan sebuah cerita tentang Nikodemus lagi. Dalam situasi yang berbeda. Yohanes 7 ayat ke-45, saudara, saya baca untuk kita. Saudara, menarik. Khusus hanya Injil Yohanes yang mencatat ada nama Nikodemus. Saudara cari di Matius, Markus, Lukas, tidak ada nama Nikodemus yang diceritakan. Hanya Yohanes. Dan Yohanes bukan catat satu kali tentang Nikodemus, catat tiga peristiwa. Satu yang tadi, sekarang yang kedua. Yohanes pasal ke-7 ayat 45. Demikian. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka." 50 bersama-sama, saudara, apa? Nikodemus. Saudara, orang ini kembali muncul dalam cerita yang lain situasinya. Settingnya berbeda. Bukan bertemu dengan Yesus. Kumpul dengan orang-orang Farisi lainnya. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Pendek sekali, saudara, cuma ayat 51 itu aja. Nikodemus sedang kumpul sama teman-temannya, orang-orang Farisi itu tetap. Tetapi dia muncul pertanyaan sekarang, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Ayat 52, jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Saudara, kalau kita baca kalimat ayat 51, saudara, apa rasa kita tentang si Nikodemus ini? Dia lagi mau ngapain maksudnya? Karena dia bertanya gini, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Kalau kalimat ini disambung, artinya apa? Panggil dulu dong Tuhan Yesusnya. Panggil dulu dong Yesus. Kita dengar dia dulu dong. Saudara, menarik nggak bagaimana cara Nikodemus bersaksi? Dia membuka peluang karena dia kumpul di antara orang-orang Farisi. Saudara, hari ini yang pengusaha, kumpul dengan pengusaha, saudara bicara tentang apa? Apa bedanya pengusaha tidak Kristen sama pengusaha yang sudah terima Tuhan Yesus? Apa beda pembicaraannya? Ketika pengusaha-pengusaha yang bukan orang Kristen membicarakan cara mencari uang, apakah kita membuka peluang tentang bagaimana mendengarkan Yesus? Atau sama saja, ketika mereka bicara tentang uang, kita juga ikut bicara tentang uang. Kita sembunyikan Yesus. Yang lebih parah, kalau mereka kumpul-kumpul lagi bicara tentang wanita, kita ikut-ikutan ngomong soal wanita. Tidak ada bedanya antara businessman yang bukan Kristen dengan businessman yang sudah terima Tuhan Yesus. Sudah, apa bedanya ibu-ibu rumah tangga waktu kumpul, mama-mama lagi kumpul, mama-mama yang belum Kristen sama mama-mama yang sudah terima Tuhan Yesus? Apakah ada bedanya? Apakah setelah kita mengalami perjumpaan dengan Yesus,
ada perubahan dalam hidup kita. Yang kedua, kita tidak tahu bagaimana Nikodemus pada malam itu setelah terima Tuhan Yesus kah dia, atau lewat proses kah dia, dan sebagainya. Tetapi Alkitab membiarkan ada sebuah proses rahasia yang kita tidak tahu apa yang terjadi dengan Nikodemus. Tetapi peristiwa berikutnya memperlihatkan Nikodemus mulai membuka peluang supaya Yesus bisa bersaksi, bercerita kepada orang lain. Konteks kita hari ini, Nikodemus membuka peluang supaya orang boleh mendengarkan Yesus berbicara kepada mereka. Yang kedua, bagaimana dengan kita setelah kita mengalami Tuhan Yesus? Bagian ketiga yang paling kuat sekali kesaksian. Ini nggak bisa dipungkiri lagi. Kalau tadi mungkin kita masih bisa duga-duga hal yang lain. Tapi sekarang penutup, Yohanes 19. Ini kalimat, ini cerita yang paling kuat. Menurut saya ini tidak bisa lagi dibantah. Pasti Nikodemus punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Ada satu relasi pribadi, ada bahkan sebuah keintiman dengan Yesus. Kisah ini di akhir-akhir. Yohanes 19. Ayat 38. Yohanes 19 ayat 38. Kita baca. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Jadi Yesus sudah disalib, sudah mati. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Ayat 39 apa? Sama-sama. Juga Nikodemus datang ke situ. Setelah saya waktu baca ini, saya terharu. Yesus menghabiskan 3,5 tahun dengan 12 murid. Satu Yudas Iskariot menjual 30 keping. Sisa 11, semua pergi, hanya tinggal satu orang namanya Yohanes, penulis kitab bagian ini, Injil Yohanes. Yesus menghabiskan waktu 3,5 tahun dengan 12 orang. Yang satu itulah yang menjual dia 30 keping. Dari 11 itulah 10 pergi, hanya sisa Yohanes di bawah kaki salib sampai Yesus mati. Dan ketika Yesus sudah mati, ternyata justru muncul Nikodemus lah yang kemudian meminta supaya dia bisa bersama-sama dengan Yusuf dari Arimatea. Dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus. Dia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Saudara bayangkan Nikodemus yang pada kali pertama datang malam-malam, sekarang dengan terbuka menyentuh tubuh Yesus yang waktu itu dalam posisi manusia sudah mati, sudah menjadi mayat. Nikodemuslah justru yang kemudian memberikan rempah-rempah. Perubahan apa yang paling besar terjadi dalam hidup kita setelah kita mengalami Yesus? Atau tidak ada perubahan sama sekali? Saudara dan saya hari ini diajak merenungkan relasi kita dengan Kristus. Apakah kita punya hubungan yang pribadi, yang personal, yang intimate dengan Yesus? Nikodemus bukan rasul. Nikodemus bukan murid yang dipilih sejak mula-mula. Nikodemus datang malam-malam, takut ketahuan. Tetapi waktu Yesus mati, Nikodemus ada di sana, memberi rempah-rempah pada tubuh Yesus. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Saudara, akhir dari hidup kita, kita akan dikenal sebagai orang Kristen seperti apa. Setiap kita punya perjalanan awal bersama Yesus. Tetapi pertanyaannya, waktu akhir hidup kita, apakah kita masih berjalan bersama Yesus? Saya ajak untuk berdoa sungguh-sungguh secara pribadi. Mengingat kembali
bagaimana kita berjumpa dengan Yesus kali pertama. Adakah Yesus sungguh-sungguh menggetarkan hati kita lagi? Hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Adakah kita setelah menerima Tuhan Yesus, kita juga menjadi orang-orang yang memberikan peluang, membuka kesempatan peluang supaya Yesus bisa berbicara kepada teman kita, kolega kita, tetangga kita, dan siapapun. Dan terakhir, apakah sampai akhir hidup kita, kita adalah anak Tuhan yang setia, anak Tuhan yang berani hidup bagi Kristus, dan punya relasi, punya kedekatan pribadi dengan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan secara pribadi. Dimanapun kita berada saat ini, mari kita ambil waktu pribadi berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, inilah kami Tuhan anak-anak-Mu dengan segala pergumulan kami masing-masing. Tuhan tahu apa yang sedang kami alami, apa yang sedang kami hadapi. Dan biarlah Tuhan Engkau sendiri yang sedang berbicara kepada setiap kami satu demi satu, dimanapun kami berada. Tuhan, kalau kami lupa tentang cinta mula-mula Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini menggetarkan lagi hati kami. Jika kami sudah terlalu lama ikut Tuhan dan lupa untuk membuka peluang supaya Yesus bisa berbagi kepada orang lain di sekitar kami, Tuhan ingatkan kami untuk kembali membuka peluang itu supaya ada kesaksian yang Tuhan Yesus bisa kerjakan lewat hidup kami. Dan kalau hari ini kami sudah kehilangan relasi keintiman pribadi dengan Tuhan, Tuhan ingatkanlah kami, Nikodemus bukan rasul yang dipilih, bukan 12 murid itu. Tetapi dia punya kedekatan dengan Tuhan Yesus. Dia punya ketaatan. Dia punya kesetiaan sampai akhir. Tuhan, biarlah kami pun menjadi orang-orang yang setia sampai akhir hidup kami dengan Tuhan. Apapun yang kami alami, tidak memisahkan kami dari kasih dan keintiman dengan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama naikkan beberapa pokok doa kepada Tuhan. Di tengah-tengah seluruh pergumulan bangsa kita, negara kita, bahkan seluruh dunia ini, gereja-gereja di berbagai tempat, mari kita bersama-sama mengambil waktu menaikkan beberapa doa syafaat kita kepada Tuhan. Tuhan, kami datang kepada-Mu. Di tengah-tengah ibadah kami ini, Tuhan, kami ingin bersatu hati. Menyerahkan setiap pergumulan kami, ya Tuhan. Engkau tahu, Tuhan, anak-anak-Mu di berbagai tempat, dan secara khusus kami yang sedang beribadah saat ini, dengan segala pergumulan masing-masing. Kalau di antara kami, Tuhan, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kesulitan di dalam perekonomian, kiranya tangan Tuhan yang menolong setiap kami. Bahkan Tuhan, kalau di tengah-tengah kami ada bagian anggota keluarga kami yang sakit, yang bahkan telah meninggalkan dunia ini, Tuhan, biarlah kasih dan penghiburan-Mu yang terus menyertai kami.
Kami rindu Tuhan, hidup kami tetap memandang kepada Tuhan di tengah-tengah segala pergumulan yang ada. Saudara-saudara kami bersama-sama bersatu hati, kami Tuhan datang kepada-Mu menyerahkan gereja kami dan gereja-gereja yang lain. Biarlah Tuhan yang menolong supaya setiap kami tidak kehilangan fokus cinta kami kepada Tuhan, ketaatan kami kepada Tuhan, pengharapan kami kepada Tuhan, bahwa kami dibawa oleh Tuhan hidup terus memandang, mengandalkan Tuhan seumur hidup kami. Dan kami serahkan Tuhan seluruh anggota-anggota keluarga kami, gereja-gereja yang lain, negara kami, bangsa kami ya Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan yang menyertai seluruh pemerintahan kami, mulai dari presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran, sampai kepada lapisan yang paling bawah, Tuhan memimpin, Tuhan memberkati, supaya kami semua sebagai bangsa bisa melewati pergumulan yang berat ini Tuhan. Berkati setiap saudara-saudara kami di belahan dunia yang lain. Tuhanlah yang memberkati menyertai mereka. Biarlah kami semua terus mengarahkan hati kami, hidup kami kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa kami, syafaat kami kepada Tuhan. Dan membiarkan Tuhan sendiri yang bekerja dengan bebas, dengan leluasa, sebagaimana yang Tuhan inginkan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptis kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimin orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita membawa persembahan kita ke rumah Tuhan dengan sukacita, dengan rasa syukur, dengan beralaskan firman Tuhan yang mengarahkan kita di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, persembahan Bapak Ibu dapat ditransfer ke rekening gereja yang tertera di layar. Mari kita menaikkan pujian 326, jadikan aku saluran berkat untuk mengiringi persembahan kita. Dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah. Bawa terangnya ke tempat gelap itu, yang susah dihiburkan. Jadikan aku berkat dan pemancar
akan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikan ku saluran berkat bagi umat-Nya. Marilah kita bersehati dalam doa persembahan. Tuhan Allah sumber segala rahmat, kami bersyukur atas kebajikan-Mu, betapa banyaknya berkat yang Engkau berikan yang tiada pernah putusnya. Kepada kami anak-anak-Mu yang percaya dan yang selalu bersandar kepada-Mu, yang selalu melakukan kehendak-Mu. Kami bersyukur karena kasih setia-Mu, bersyukur atas karunia pengampunan-Mu, sehingga kami dapat menikmati berkat-berkat-Mu yang berlimpah. Ya Tuhan Allah kami, kami membawa ungkapan syukur kami, kiranya Engkau berkenan menerimanya dan memberkatinya untuk menjadi berkat, baik di dalam pelayanan gereja kami GKI Agape, ataupun di dalam setiap keluarga-keluarga jemaat di tempat ini yang sudah memberikan persembahan. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa, biarlah persembahan kami menjadi berkat di dalam kehidupan setiap orang di sekitar kami. Kami menaikkan syukur kami hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kasih Allah Trinitas yang memberi kehidupan dan mengasihi kita, umat pilihan-Nya. Mari kita menanggapinya seperti Nabi Yesaya. Ini aku, utuslah aku. Pujian KPPK 370. Kuutus kau bersandarkan rahmat-Ku, mengalahkan kuasa kegelapan. Ku bersandarku mengalahkan seteru. Kuutus kau berperang bagiku. Kuutus kau lepaskan yang dibelenggu. Mereka maut dosa tak lagi.
Setelah di akhir ibadah ini, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa yang menciptakan kita segambar dan serupa dengan dirinya sendiri. Kasih di dalam Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Dan kasih dan penyertaan kuasa di dalam Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal menyertai kita mulai saat ini, seterusnya bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pagi hari ini. Jadilah saksi Kristus, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.